Kelas 10 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 120 lagi, yaitu melakukan review. Review terhadap tulisan yang kamu buat pada tas 7 ini. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan yang perlu kamu jawab. Maksudnya, ya kamu harus checklist ya. Nah, ini di kolom ini, yang self ini, kamu yang menceklisnya. Sementara yang di peers ini, di kolom peers ini adalah teman kamu yang menceklisnya. Apakah sudah ada atau belum? Nah, di sini yang pertama, tulisan saya dimulai dengan pernyataan yang menarik untuk menarik perhatian dari si pembaca. Apakah sudah menarik menurut kamu? Kalau sudah, checklist. Dan kalau menurut teman kamu belum menarik, itu tentu tidak di checklistnya atau di silangnya. Ya, itu terserah dia, jangan diintervensi ya. Kemudian yang kedua, permasalahan utama berada di awal dari tulisan. Ya, itu ada di introduction-nya. Apakah sudah ada di introduction-nya apa belum permasalahan utamanya? Kemudian minimal ada tiga bagian, yaitu perkenalan, argumen, dan kesimpulan. Nah, kalau sudah ada ketiga-tiganya sudah bagus. Kemudian fakta-fakta disediakan untuk mendukung argumen yang kamu berikan. Nah, kalau sudah checklist, kalau belum ya silang. Kemudian tulisan menghindari pengulangan kata yang sama berulang kali ya. Jadi hindari kata-kata yang sama. Kemudian tulisan diedit, nah udah diedit untuk capitalization, tanda huruf besar huruf kecilnya sudah benar. Apakah di setelah titik itu sudah huruf besar atau belum? Kemudian apakah nama-nama orang sudah huruf besar apa belum? Tempat sudah besar apa belum gitu. Kemudian punctuation, tanda baca ya, tanda baca apakah titik, koma, tanda seru, tanda tanya sudah digunakan pada tempatnya apa belum. Kemudian spelling. Spelling ini adalah penulisan. Apakah tulisannya sudah benar apa belum? Contohnya kata-kata spelling ini. Ya, yang harusnya spelling L-nya 2, apakah sudah 2 L-nya apa belum? Contohnya ini ya, spelling ini. Nah, kalau sudah beri checklist, kalau belum silang. Kemudian tulisan sudah memiliki kesimpulan yang merangkum pesan secara keseluruhan. Nah, kalau sudah memiliki itu semua checklist. Kemudian tulisan itu terdiri dari 200 hingga 250 kata. Kamu hitung kata-katanya ya. Cara menghitung kata ini gampang. Jangan hitung satu-satu pusing. Ya, jadi cara menghitungnya satu baris itu hitung. Misalnya satu baris itu 10 kata. Nah, kamu kemudian berapa baris ke bawahnya? Kalau misalnya barisnya itu sudah 20, artinya sudah 200 kata itu ya. Nah, itu perkiraannya. Jangan dihitung satu-satu, pusing kalian nanti. Kemudian teks saya menggunakan mode yang lain. Nah, mungkin ada gambar, ada apa namanya? Grafik dan lain-lainnya. Kalau sudah checklist. Nah, setelah itu kemudian publish ya, publikasikan tulisan kamu itu. Tapi sebelum kamu publish, buat perubahan-perubahan yang diperlukan dalam penulisan kamu berdasarkan dari saran-saran teman kamu itu. Nah, kemudian berikan atau serahkan karya kamu itu ke guru untuk sebagai review akhir, sehingga bisa tidak malu-maluin ya waktu kita mempostingkannya di media massa. Kemudian kamu bisa mempublikasikan tulisan kamu itu ke media yang kamu pilih, misalnya boleh ke media sosial apapun, terserah apa media sosial yang banyak pengikutnya yang kamu punya. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.